Dikutip dari airspacereview.com, Tails dan PT Lain akan tingkatkan kapabilitas Corvette TNI Angkatan Laut. Dan kini Militer TV akan menyajikan informasinya sebagai berikut. Tails dan PT Lain Industri akan meningkatkan kapabilitas 4 kapal Corvette kelas KRI Diponegoro 365 milik TNI Angkatan Laut. Keempat kapal perang tersebut akan dilengkapi dengan sistem manajemen tempur CMS Tacticos Baseline 2 Tails dan radar Naval Smarter 50. Proses upgrade akan dilaksanakan berdasarkan kontrak yang telah ditandatangani pada awal November antara PT Tails dan PT Lain. Tails di lamanya menerangkan, Tacticos menggabungkan operasi tempur dan operasi keamanan maritim dalam satu CMS. Sistem ini mengenali tren lalu lintas dan perilaku anomali dengan cepat, menemukan hubungan kontak dengan kapal yang memancarkan AIS dan ADS-B. Selain itu, Tails juga menawarkan paket misi khusus seperti cluster anti-air warfare, cluster fire control, dan solusi data link taktis. Teknologi Tacticos telah digunakan di lebih dari 200 kapal, mulai dari kapal patroli kecil hingga fregat dan kapal perusak. Sistem ini telah dioperasikan oleh 25 angkatan laut di dunia, termasuk Angkatan Laut Amerika Serikat, Angkatan Laut di Asia, Eropa, Kawasan Teluk, Amerika Latin, Timur Tengah, dan Afrika Utara.